Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning, selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Hopefully everybody is healthy and happy today. Oke, student, kembali lagi dengan Miss Anis ya, dengan pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Oke, student, are you ready for learning English with Miss Anis? Oke, student, mari kita simak video pembelajaran hari ini ya. Today we are going to learn about command atau kalimat perintah. Ya, kalimat perintah itu apa aja sih biasanya? Ya, biasanya kan misalkan duduk, ya, terus misalkan berdiri, terus misalkan ada yang lain. Tolong buka pintunya ya, buka pintu, tutup pintu, ya seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa command yang akan kita pelajari ya. Kalian bisa open page number 7 di buku halaman 7. Di situ ada four command ya, kata perintah, kalimat perintah. Coba kita pelajari satu-satu ya. Ya, for number 1 ya, yang pertama ada stand up. Stand up, ya, stand up artinya berdiri, ya, berdiri. Oke, okay, everybody stand up, ya, artinya semuanya berdiri, ya, seperti itu ya. Next, after stand up ada juga sit down, duduk, ya, duduk, ya. Biasanya kan kalau misal di kelas lagi rame, ya, Miss Anis pengen I want to everybody sit down please, ya, silakan duduk, ya, seperti itu ya. Next, setelah sit down juga ada be quiet. Be quiet, ya, jangan berisik, ya, diam, ya, diam. Be quiet itu diam, ya. Next, setelah be quiet juga ada raise your hand. Raise your hand, angkat tangannya. Iya, biasanya kan kalau misal ada pertanyaan terus kalian pengen jawab, and then I want to raise your hand, iya, angkat tangannya ya, seperti itu. Coba kita ulang lagi, yuk, repeat again. Stand up, berdiri. Sit down, duduk. Be quiet, diam. And last, raise your hand, angkat tangannya. Ya, seperti itu ya. Ini adalah contoh tentang kalimat perintah common ya, seperti itu. Oke, student, bagaimana pembelajaran tadi? Do you understand about this? Apakah kalian sudah paham mengenai materi tadi? Ya, if you have any question, you can ask me. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya Miss Anis ya. Oke, okay, I think enough for this lesson. I hope you can understand. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.